Meanwhile, PT Adikarya will use state funding to develop a light rail transit system between Cibubur and Duku Atas. 1.4 trillion rupiah in state funding is expected to be used starting in June this year. Finance Director of PT Adikarya Supardi says total funding of the LRT project will reach 2.7 trillion rupiah. 51% of this will come from the state, while the remaining will be publicly funded through rights issues. In the first quarter of 2015, the realization of new contracts by Adikarya reached 2.5 trillion rupiah, 89% of which has been focused on construction. Pada saat kita mengajukan PMN itu sendiri, penggunaan ini kita dedicated-kan kepada proyek transportasi massal dan stasiun pendukungnya, yaitu LRT yang digagas oleh Adikarya dari mulai Cibubur sampai ke masuk Cawang-Cawang Kuningan Duku Atas gitu. Dan otomatis itu adalah properti transportation oriented development di stasiun-stasiun, di mana dia adalah dalam rangka untuk, karena kalau bisnis transportasi itu sendirian itu bottom line-nya tidak terlalu bagus, sehingga otomatis kita inject dengan properti. Yang pertama adalah dalam rangka untuk memperbaiki in short term-nya. Yang kedua sebetulnya adalah untuk akan menggarantit daripada kepastian daripada passenger, sehingga otomatis akan memperbaiki daripada revenue daripada transportasi itu.